Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi di video kali ini gue mau unboxing lagi sebuah paket guys yang cukup kecil. Mungkin kalian bisa menebaknya ini isinya apa, soalnya di sampingnya ini sudah ada rumah roller dari Mio J, terus penutup dari Mio Sporty. Oke, biar tidak panjang lebar, langsung aja gue buka si paketnya. Jadi ini dia si paketnya, adalah sebuah sliding piece atau karet slider dari penutup rumah roller untuk Mio Sporty dari brand YM Racing. Oke, yang pertama, kenapa pilih dari brand YM Racing ini? Alasannya adalah murah guys, seperti itu. Terus untuk kualitas gue belum tahu bagus atau enggaknya, karena yang jelas biasanya kalau gue beli part itu jarang dari range harga yang agak mahal guys gitu. Gue selalu mencari part yang murah atau harganya sesuai dengan kualitas, seperti itu. Kalau bisa sih harganya murah tapi bagus gitu. Makanya setelah gue cari-cari di marketplace, nemulah dengan harga yang cukup oke. Dan ini harganya 10 ribuan guys untuk 3 piece si karet slidernya, seperti itu. Tadinya gue mau beli yang brand-brand ternama guys, udah dimasukin ke keranjang ada beberapa, cuman takutnya kayak yang ini guys nih kayak merek ini gitu. Gue udah beli, harganya ya lumayan lah guys, 3 kali lipat dari ini, tapi nggak kepake dan percuma juga gitu. Makanya daripada mubazir lagi ya, mending beli dulu yang murah, siapa tahu oke dan cocok ya guys, nggak mubazir kayak yang barusan, seperti itu. Nanti kalau misalkan ini kurang oke juga, gue bakalan naik lagi atau gue bakalan cari lagi merek yang lainnya sampai gue dapet yang se-oke merek ini, yang merek CLD, mantap pokoknya guys. Ini udah awet ya, dan sekarang udah mulai longgar gitu ya, kemakan usia lah. Sip, langsung aja gue buka ya, dan mau langsung gue pasang. Apakah si sliding piece nya ini longgar atau mantap? Kalau gue baca di reviewnya sih ada yang bilang si sliding piece nya ini cukup rapat dan tidak longgar guys, makanya gue penasaran. Nih kita lihat dulu dari dekat ya guys bahannya. Ntar, nah untuk bahan, ntar gue bandingin sama yang CLD. Nih, untuk bahan sih terlihat seperti plastik biasa ya guys tuh.
dari tampilan pun nih, mana nggak kelihatan. Tuh, dari tampilan pun tidak menunjukkan bahwa bahan yang oke. Seperti plastik biasa. Kalau yang ini, ntar ya. Biasanya kalau dari suara juga beda, guys. Tuh. Kalau yang ini. Sama deng. Sama deng, guys. Ntar. Mari kita coba. Sip, mari kita coba masukkan ke dalam penutup rumah rollernya. Dan yang ini, guys, udah gue lem. Tuh, karena longgar. Ntar ya. Sip. Kita masukkan. Wah. Wah, seret banget, guys. Mantap. Sip. Padat banget ini. Wih, mantap. Nah, sekarang adalah saat-saat yang mendebarkan. Nih. Apakah si karet ini bakalan longgar atau tidak? Mari kita coba. Satu, dua, tiga. Agak longgar, guys. Agak longgar, tapi nggak separah yang merek KTC. Ya sih, ini nggak terlalu parah sih, guys. Nah, untuk keawetannya, gue belum bisa bilang ini oke, ini awet, karena ya baru coba juga, guys. Seperti itu. Kalau untuk yang CLD, yang ini gue akuin mantap. Gue rekomendasiin untuk kalian yang mau ganti sliding piece, pakai merek CLD aja, udah teruji, guys. Kalau untuk yang ini, gue tidak menyarankan. Kalau kalian mau nyoba, ya silahkan. Yang pasti ini mubazir, guys. Dan untuk yang merek ini, dari YM Racing, ini untuk harga 10 ribuan, ya bisa dibilang cukup oke. Karena di bagian sininya rapat banget ya, guys. Tuh, padat banget. Tapi di bagian setelah dimasukkan itu nih ada sedikit celah sedikit ya, tapi oke, masih masih agak wajar sih sebenarnya. Cuman untuk lebih jelasnya nanti videonya pas gue pasang ya, apakah dengan celah sedikit ini bakal menimbulkan suara yang cukup nyaring atau tidak, nanti kita lihat. Oke. Sip. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, apalagi ya yang mau dibahas. Soalnya ya kalau untuk sliding piece ya gitu aja. Paling gue mau review apalagi. Ya pokoknya gitulah, guys. Untuk video kali ini gue mau ganti sliding piece dengan brand YM Racing. Terus membandingkan dengan yang CLD cukup oke, seret ya di bagian tutup rumah rollernya. Mantap. Dan setelah dipasang agak longgar, tapi nanti kita lihat pas setelah dipasang apakah berisik atau enggak, nanti kita cari tahu. Oke. Sip. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan,
Monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.